Masya Allah, mari kita lihat fakta. Sekarang ini, tuan-tuan yang mulia, lihat, Arab sebelum minyak bumi ditemukan, namanya masih satu, Jazirah Arabiyah. Saya bertanya kepada tuan-tuan yang mulia, kepada perempuan yang terhormat, Jazirah Arabiyah dulu kaya apa miskin? Sangat miskin. Negeri gurun Sahara yang luas, pasir yang panas, tandus, bagaikan tak bertepi. Dia tak punya apa-apa. Memang miskin, tuan-tuan. Tapi bila mana minyak bumi sudah ditemukan, mereka pun berubah menjadi negeri yang kaya raya. Jadi bukan kaya raya, itu mah biasa. Tapi kaya raya pakai tasydid. Saking kayanya. Dan mereka pecah mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara kaya dunia. Qatar, Bahrain, Uni Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Mari kita lihat apa yang dibawa oleh masing-masing negara ini di kota-kota besar mereka. Apa yang mereka buat? Yang paling dekat di hati kita dulu, Mekah Al-Mukarramah. Silakan, Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi buat apa di Mekah Al-Mukarramah? Sekitar Masjidil Haram. Masya Allah, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bukit-bukit menjadi hilang, bahkan ada yang masih baki bukitnya, itu pun hanya di bawah pinggul, bahkan hanya sebatas betis-betis daripada hotel-hotel yang ada. Megah, mewah-mewah. Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi yang begitu indah dan megah mewah, sekarang sudah hampir tenggelam, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5. Mewah dan tinggi besar-besar. Ibu kota Riyadh, ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur ibu kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh dirubah menjadi kota metropolitan ala Eropa. Jeddah dijadikan sebagai kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Lihat negara sebelahnya, Kuwait. Apa yang dibuat oleh Kuwait di kota-kota besarnya? Semua pembangunan yang sedang dilakukan di Kuwait mengalahkan standar pembangunan kota-kota yang ada di Eropa, yang ada di Amerika. Masya Allah. Kuwait harus angkat tangan dan menyerah dibandingkan negara sebelahnya, Bahrain. Bahrain jauh lebih indah. Bahrain jauh lebih hebat pembangunannya, gedung-gedungnya. Masya Allah, Bahrain mesti tunduk dan mengaku kalah oleh negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Abu Dhabi, Abu Dhabi tercatat sebagai negara termewah, terhebat, negara impian dan negara mimpi dunia. Semua cita-cita manusia ada di Abu Dhabi. Hanya di Abu Dhabi, tuan-tuan, ada mesin ATM yang mengeluarkan gold. Masukkan kad, tekan nombor, digit, beberapa digit, keluar emas 1 kilo. Itu hanya di Abu Dhabi. Hanya di Abu Dhabi ada kereta, ada bas yang mulai daripada kulitnya, peleknya, rangkanya, semuanya emas. Cuma ada di Abu Dhabi. Jangan tanya pembangunannya, semuanya Masya Allah. Dengan izin Allah Azza wa Jal, insya Allah bulan ke depan, itu Februari awal, saya dengan izin Allah dapat jemputan untuk berdakwah di sana, Abu Dhabi dan Dubai. Nanti saya share foto-fotonya insya Allah, kalau umur panjang lah. Abu Dhabi harus mengaku kalah oleh kota sebelahnya, Dubai. Pemegang rekod gedung tertinggi nomor 1 di dunia sampai hari ini masih di Dubai. Ternyata bukan Tokyo, ternyata bukan Sydney, bukan Melbourne, bukan Prancis, London, tidak, Dubai. Nama gedungnya Burj Khalifa, tingginya 828 meter. Kalau kita ada di bawahnya, melihat gedung itu macamnya. Tapi
di gedung ini sekarang sedang dalam proses dikalahkan oleh gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah oleh orang terkaya nomor satu Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, yang sedang membangun gedung namanya Kingdom Tower. Tingginya gedung itu kalau Burj Khalifa 828 meter, maka Kingdom Tower 1,2 kilometer. Masya Allah. Baru-baru saja Kuwait mengumumkan akan mendirikan gedung yang juga melampaui angka 1 kilometer pula. Masya Allah. Pangeran Muhammad bin Salman sudah menyampaikan kepada seluruh dunia cita-cita besarnya bahwa 2030 sudah berdiri sebuah kota terindah, termahal, termegah, terhebat di dunia dekat perbatasan dengan Yordania, masih di tepi Laut Merah, namanya kota Neom, yang menghabiskan dana 6.600 triliun lebih uangnya. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, wahai ibarallah yang kami muliakan, 12 digit nolnya. Ibarallah, dulu mereka miskin, mereka tidak punya apa-apa. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Hari ini mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Nabi, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Nah, Masya Allah, siapa yang baru pulang umroh baru-baru ini, bahkan di Pon Bin Bit kita pun boleh lihat, di YouTube boleh kita lihat, bahkan beberapa sahabat kami yang baru saja pulang daripada Tanah Suci, benar-benar nyata, Bapak, Ibu, bahwa tepian padang pasir, bukit-bukit yang ada sudah mulai menghijau. Rasul mengatakan, kiamat tidak akan berlaku sampai Arab kembali menghijau. Sekarang sudah berlaku. Sungai-sungai bukan lagi mengalir airnya, tetapi sudah banjir-banjir di sana. Masya Allah. Pada tahun 2011, Imam Masjidil Haram namanya Sheikh Saud Shuraim dalam khutbahnya menyampaikan hal yang sangat mengguncang bagi umat Islam. Apa kata beliau dalam khutbahnya? Kalian lihat dan perhatikan. Hai umat Nabi Muhammad, Rasulullah pernah mengajak Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berjalan-jalan di dekat daerah Tabuk. Lalu apa kata Rasulullah? Hai Mu'adz, apabila lembah ini, apabila daerah ini sudah mulai dibungkusi salji, maka itu antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali. Salji turun pertama kali di Tabuk 2009. Hanya semata kaki. 2011 sudah satu betis tingginya. Sekarang salji yang ada di Tabuk sudah satu meter. Sampai ke Riyadh, bahkan Mekah ke Madinah, beberapa areanya sudah ada yang berbungkus salju. Masya Allah, ibadallah. Apakah ada petanda yang lebih terang daripada ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perhatikan kembali. Di dalam hadis yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, La taqumu sa'ah hatta yahsiral furatu bijabalin an zahab yaqtatilun nas alaih fayuqtalu kullu mi'atin tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Kiamat tidak akan terjadi, kiamat tidak akan berlaku sampai terlebih dahulu sungai Eufrat di Irak mengering.